Guess lah teman-teman ya. Halo guys, jumpa lagi dengan aku. Buat sobat semua pecinta kuliner, kali ini aku lagi nongkrong di angkringan. Angkringan di sini luas banget dan sudah modern. Bukan hanya makanan tradisional, di sini juga ada makanan yang sudah modern seperti tik, menyediakan nasi bakar. Banyak banget menu di sini yang bisa dipilih. Buat teman-teman semua, kita icip-icip ya, kita lihat nasi bakarnya. Ini teman-teman nasi bakarnya masih anget ini. Kita coba. Langsung aja kita sobek. Ini daunnya lumayan tebel. Nasi bakar tongkol. Lauknya banyak banget. Ini masih anget. Kita coba. Nasi tongkol bakar, tongkolnya banyak banget. Tongkolnya sudah dibersihkan dari duri, jadinya enak makannya. Tongkolnya tidak amis, ada daun kemanginya juga teman-teman. Kita pakai lauk, pakai sosis basah. Sosis basahnya enak banget, gurih, ayamnya banyak. Ini sate kikil. Kikilnya tidak alot, empuk. Enak banget. Kali ini wajar, mirip sama kikil tapi ini lebih lembut, lebih empuk. Di sini tempatnya enak banget, di teras atas, jadi anginnya banyak, nyaman buat makan. Makanannya juga enak-enak. Kita coba lihat minumannya. Ini tadi aku pesan SKJ, singkatannya serai, kencur, jahe. Banyak rempah-rempahnya. Di badan ini bikin seger, bikin enak. Kita coba. Enak banget. Masih panas, seger. Lihat, rempah-rempahnya banyak banget. Di badan jadi enak, jadi sehat ini.
Enak banget. Teman-teman, kita coba menu yang kedua. Ini steak ayam crispy. Ayamnya tebal, tepungnya crispy, banyak sayurannya. Steak ini walaupun di angkringan tidak kalah enak dengan yang di rumah makan. Teman-teman, kita lanjut lagi makan. Kita habiskan gorengan ini. Tahu isi sayur. Tahunya crispy, dalamannya sayurannya banyak. Buat teman-teman semua, terima kasih telah ikutin video aku. Buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe sekarang supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih, bye.